Sekarang ni aku tak sure hari kerja nak ikat rambut ataupun nak pakai cap. Okey, yang mana sesuai untuk aku buat kerja nanti. Tapi sekarang ni yang paling best sekali aku kerja pakai baju apa je tengok. Baju tengah aku study dulu. Baju poli. So aku tunjuk kat orang apa student politeknik Malaysia boleh buat. Sekarang ni kita pergi makan dulu. Okey, jom. Sekarang ni kita tengah set up kita punya tempat kerja. Busy engineer kita ni. Ha? Engineer? Semua lah, sejuk sangat. So, ni dia. Inilah barang untuk aku menembak nanti. So, kau tunggu aku tembak siapa lagi. Sementara tunggu diorang buat keluar inverter tu, kita study sikit. Okay. Ni aku, oh dia cakap macam ni. Niat mustadak, this world la bunci dah boncur. Okay, so sekarang ni kita nak pergi. Hari ni Jumaat. So kita nak pergi solat Jumaat. Jumaat. Friday prayer. So kita ikut dia orang Macam baru. Tak tahu aku sembang kat mana, kat masjid mana. Jom ikut aku. Sekarang ni kita ada dekat Gesantep punya macam pasar malam. Banyak ada jual makanan. Ni kita kena try apa ni? Afion. Afion. Okay. Nama dia Afion. Delicious. Very nice. How much? How much? 1 kilo. 1 kilo? 50. 50 lira. Yes, half kilo. What's this? Dia bagi aku try lagi. Merhaba, merhaba. Do you have chocolate flavor? Chocolate. Chocolate flavor. Ah, yeah. This one is chocolate. Hmm. Okay, dia bagi try. 50 lira? The whole? Yes. Oh. Can you give me one chocolate? Sedap. Apa tu? 50. Apa? Ha? Buang? Ya, dia nak satu, one. Dia nak satu. Oh ya, yeah, one, one. Ya, yeah, just one. Sedap. Go ni. Merhaba. Eh, merhaba pula. Tersyukur, tersyukur. Oh, so ni ditunjuk cara-cara proses nak buat apa benda tu ni? Fiat. Oh, begitu. Sedap macam yogurt tapi aku suka ni. Yang coklat ni, aku beli coklat ni. Mana ni tunjuk sikit? Haa ni. Kita kena makan kat hotel. Macam baik. Kursi melunggung-lunggung. Malaysia? Ya. Welcome. Thank you. Oh, just like that? You roll Yes.
And then you put inside the. Then put through meat. Oh. Cut coconut. Oh, yes. No wonder I can taste the coconut. Yes. Ah. Oh. Okay. Thank you. Sekarang ni kita tengah lepak dekat dia punya park. Tengah aku beli, macam aku beli kat pasar malam tu ni. Lepas tu kita beli ada kebab. Nak makan dekat sini sambil tengok view lepak sini, jom. Dekat kedai makan, aku jumpa satu benda menarik. Kau tengok ni. Comelnya. Ya Allah, tebalnya bulu dia, serius. Dia tebal, waktu besar waktu. Gangster kampung ni. Geramnya aku tengok dia ni. Dah penat jalan, so kita makan. Ini dia sup yang dikatakan amat famous dekat sini. Kita bersertakan dengan ulam-ulaman dan kebab. Ya, mix kebab dekat kedai Maris Donald Cafe. Merhaba. Our manager there. Yeah. How do you say good night in Turkish? İyi geceler. Teşekkür. Sabah geldiler. Tomorrow morning. No problem. Başa. Bak bizim Musa abiye bak. Öyle bir uşak var bunlar. Itulah dia gelagat. Gelagat orang Turki yang kena makan tadi. Okay lah. Aku rasa enjoy lepakan dia. Orang dia macam-macam sembang dia tadi. Pasal saya duduk kat Turki ni semua. Sama je macam Malaysia. Aku tak nak cakap banyak. Nak balik hotel. Aku nak tidur. Aku kemas nak edit dulu video. So, sambung dengan video aku nanti. Untuk next video, aku sambung esok lusa tengok lah. Untuk esok hat, so jumpa lagi guys. Ciao. Sambil google tengok apa yang best kat area sini, baru kita gerak jalan balik. End up makan dulu sini. Dia ada espresso. Tu aku ada apa nama dia tadi? Alah, aku lupa lah. Ice cream cair. Aku makan dulu. Makan dulu, geng. Jom. Back.
So kita orang decide nak duduk dalam masjid ni dulu dekat Gaziantep. So untuk pengetahuan korang, masjid ni adalah masjid pertama dekat Gaziantep, which is masjid tertua kat sini. Kalau macam korang tengok dia punya struktur bangunan pun nampak cantik. Dekat luar nampak kecil macam surau kat Malaysia, tapi bila kat dalam nampak luas dan cantik. Okay, so bila panaskan badan, sama balik perjalanan kita. Jom. Lepas daripada kita orang pergi masjid tu, kita jumpa seorang imam dekat masjid tu, Mr. Hussein. Hussein. So dia nak tunjuk kita orang jalan-jalan dekat tempat kita nak pergi. Ya, ya. So salam. So dia akan tunjuk kita jalan nak pergi ke sana. Sorry local shaking sebab sekarang pukul 6 dan sejuk gila. Bola lepas snowing, so jom. Sejuk ni. Ha? Sejuk balik. Sejuk balik kan? Sejuk balik. So jomlah kita ikut kita. Sebelum masih je. Belum masih je mulut WhatsApp. Belum masih je mulut WhatsApp. Ya tu. Ui, dia payung pula dessert. Makan sejuk. Tersyukur. Gambar dengan Kafir Sifia. Saya tak pronunciation dia, aku tak tahu. Tapi ditunjuk Tersyukur. So ni dia. Kalau kau tengok dalam tu ada makam dia. Situ dia. Okay. So ayolah kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Thank you bro. Thank you. Jom kita minum tea sebab dia ajak kita minum tea kat kafe ni. Tak kafe ni macam mana? Oh, best lah benda ni. Dia buat tour selfie bro. Kat selam ni kau tengok. Oh, shisha apa dia? Oh, kafe dan shisha. Nampak kan? Kat dalam tu. Lain macam dalam tu. Oh, kat shisha. Sekarang ni kita tengah lepak dengan Brother Hassan ni. Dia payung teh. Bayangkan dia payung teh lagi. Tadi payung kudap-kudap, payung teh pula. Lepak kafe ni sebelum kita habiskan malam ni. Kita minum teh dulu. Okay. Hari ni hari Ahad. Sekarang pukul 2. Cuaca agak sejuk sebab hujan. 5 degree. Kita orang nak jalan-jalan dekat area di sini. Okay gang, till next time, jumpa lagi dalam video aku seterusnya. Adios lah.